Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai kita ke pelantar dakwah 58. Insyaallah kita akan mengadakannya di Masjid Al-Hakim Kota Padang. Masjid indah, asri, yang kebetulan alhamdulillah yang dibangun oleh Bapak Haji Arnes, Jemaah Masjid Gunung Merah SAS Pekanbaru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita awali dengan tausiah yang mengetemakan tentang niat kita. Kenapa kita harus capek-capek seperti ini? Kenapa kita harus bersusah payah? Pasti ada yang kita kejar. Nah, salah satu yang kita kejar adalah amal soleh. Ini adalah bagian dari amal soleh yang kita kerjakan. Innalladzina amanu wa amilu solihati ulaikahum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amal soleh, merekalah sebaik-baik manusia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pelantar dakwah hadir tidak lain dan tidak bukan karena memang salah satu visi dan misinya ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, filosofi ingin berbuat banyak dan yang terbaik untuk umat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu kata Nabi kita adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Tentunya mudah-mudahan hadirnya pelantar dakwah bisa memberikan dakwah, bisa membangkitkan ekonomi, bisa mengingat dengan budaya-budaya khususnya adat Minangkabau, bisa menguatkan bidang sosial kita. Mudah-mudahan dengan pelantar dakwah ini saling menguatkan silaturahim kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, panjangkan umur kita, banyak amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sebagai pembukaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tausiah pertama pada pelantar 58 ini. Insyaallah kami sekarang akan berangkat bersiap-siap, mohon doa mudah-mudahan selamat sampai di tujuan dan selamat kembali lagi ke Pekanbaru. Amin ya rabbal alamin. Takbir, Allahu Akbar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.